Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Been high. I've been high. Lately I've been high. Jadi kick off. Dia beraksi dengan keadaan kepala yang terpaksa memakai headgear pada malam ini. Dengan keadaan bukan padang yang baik, bermula boleh membantu untuk melancarkan proses melakukan passing. Asal Halib. Early press yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu untuk Mickey pula. Cuba melakukan kepada Trashan namun tak berjaya. Lalu Faiz Nasir, masih lagi Faiz. Faisal Halim, Jordan minta biarkan sahaja bola itu. Dia berada dalam kedudukan offside tadi. Sudah membuka ruang. Mikir lagi sekali. Jasi Marcel, space passing tadi mungkin memberikan ruang yang selesa di situ kepada Faisal Halim. Terganggu mengawal permainan ketika ini. Habib Harun. Tidak ada free kick di situ, dituliskan oleh Kadir. Faisal Halim, letak peluang. Oh, bukan volley terus melakukan percubaan ataupun melakukan assist di sini. Saya kira mungkin dia di dalam kawalan pemain-pemain Terengganu yang tidak kehilangan bola. Larian dia lakukan oleh Faisal. Ah, cantik kali ini dari Masal. Peluang lepaskan rembatan dan itu dia gol. Oh, cantik. Gol pertama terhasil. 1-0 Terengganu di depan ketika ini. Daripada susunan permainan yang menarik dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu, bermula daripada larian di ruang melepasi jangkauan Khairul Azhan yang gugur pasukan Selangor oleh Des Marcel sebelum dia melepaskan satu rembatan yang menewaskan Khairul Azhan. Jadi 1-0 di kedudukan Des Marcel bagi melepaskan rembatan untuk gol pertama tadi. Sekali lagi Faisal cantik lepas pasal Halim dengan Des Marcel. Kita perhatikan lagi sekali. Sekali lagi Habib Harun. Letak untuk pasukan Terengganu. Satu terupas yang baik cari Faisal. Namun tidak berjaya. Letak Faisal Halim. Mencari cara minta. Hampir-hampir saja di situ. Masih lagi peluang untuk Terengganu. Miki, peluang kali ini tidak. Cara minta untuk Terengganu. Kali ini bagaimana Miki offside saja. Jadi peluang yang menuju ke penghujung. Kita perhatikan lagi sekali back heel yang dilakukan. Nampak jelas di situ sedikit di depan Faisal Halim. Jadi tepat keputusan Nadil. Faisal Halim, apakah dapat dikejar di sini? Mereka bertukar-tukar serangan sebagaimana yang disaksikan dalam separuh masa pertama. Itulah yang menarik yang boleh kita katakan dalam aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini bagi kedua pasukan. Faisal Halim kali ini membuka ruang di sebelah kiri. Faisal cuba masuk dalam kawasan penalti Selangor. Masih lagi Faisal lepas. Faisal Halim dan itu dia gol. Gol kedua pasukan Terengganu terhasil. Sekali lagi Faisal Halim yang memulakannya. Dan membuka ruang untuk Litak menjaringkan gol kedua pasukan Terengganu. Minit ke-52 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menewaskan Khairul Azhan Khalid. Lincah pemain ini.
Dia berani membawa bola untuk menewaskan seorang pemain dan terus melakukan percubaan. Kita perhatikan di sinilah terlepas kawalan ke atas Faisal. Shaman Philly yang terlepas di sini, mungkin dia terlalu berhati-hati untuk mengelak daripada risiko penalti. Sekiranya dia menjatuhkan Faisal Halim, namun kelincahan dan juga kelajuan Faisal sewaktu bola di kakinya. Ke pertukaran dalam separuh masa yang kedua ini, Faisal lagi sekali. Apakah dia cuba menggelecek? Kita perhatikan skill yang tunjukkan oleh Faisal. Ada dua pemain di depannya. Wan Zack melakukan shielding. Oh, bahaya di situ Faisal kad kuning kerana dia mengangkat kakinya terlalu tinggi. Ah, apa sudah jadi dengan bakal ataupun calon man of the match ni? Mickey yang kelihatan terhinjut-hinjut. Apakah dia tidak dapat meneruskan aksi ini? Mungkin Nafuzi Zain tidak perlu mengambil risiko untuk menyimpan tenaga pemain ini dalam kedudukan 2-0 ini. Setelah Faisal Halim tidak dapat meneruskan aksi, dia mengalami kecederaan. Namun Terengganu memiliki seorang lagi pemain yang agak cemerlang sepanjang saingan Liga Super musim ini. Hakimi Abdullah